Seorang pegawai desa Banyusari Kecamatan Katapang meminta bersetubuh pada warga perempuan yang hendak bikin KTP hingga kartu keluarga. Permintaan bersetubuh itu dilakukan jika warga perempuan tak mau setor duit 1 juta rupiah. Kejadian tersebut sudah dilaporkan ke Ditreskrimum Polda Jabar, lalu dilimpahkan penanganannya ke Polresta Bandung, dan kini kasus tersebut dalam penanganan Polresta Bandung. Kasatreskrim Polresta Bandung, Kompol Oliesta Ageng Wicaksono, membenarkan adanya pelimpahan kasus dugaan pungli hingga ajakan berhubungan badan saat warga akan membuat KK dan KTP. Saat ini, kasus itu masih dalam penyelidikan, seperti memeriksa saksi-saksi. Oliesta belum bisa menjelaskan secara rinci kasus tersebut, ia mengaku akan kembali menginformasikan jika sudah ada perkembangan dalam kasus pungli hingga ajakan berhubungan badan ini.